Hai, assalamualaikum guys. Kita kembali kepada Tasnya 832. So, video pada kali ini aku akan ceritakan tentang Meon. Tentang Meon, Waisuku yang aku beli dekat Shopee tu. Aku nak ceritakan tentang Meon sebab check engine menyala lah kan. So Waisuku ni memang memang ramai kena lah. Check engine menyala tu memang standard lah kan. Bagi yang Waisuku V2, V1 aku tak pasti. Maybe V1 pun ada juga macam tu lah kan. Buat kali kedua Meon kena. So video ni dah kali kedua kena engine light menyala lah. So pada kali pertama itu aku tak buat video. Kali pertama itu dia jadi pada dalam 10,000, 9,000 macam tu dia jadi. Dia menyala kan dia punya check engine. Waktu pakai tu memang ayah pakai pergi kerja, okey lah, tak ada jadi apa-apa. So maybe sebab sensor ataupun yelah orang kata dia tak ada masalah pun, cuma sensor ataupun apa-apa je lah kan. Waktu servis kali ke entah kali ke berapa, kalau tak silap aku servisnya 6,000 kot lah. Maksudnya dia jadi tu bukan 9,000 lah, bawah 6,000. So waktu servis 6,000 6,000 ke 9,000 entahlah, aku pun dah lupa. 9,000 kot kalau tak silap aku lah. Ke 9,000 okey je kot. Aku rasa 6,000 lah macam tu, 6,000. And then pergi kedai servis Yamaha. Dia servis macam biasa sebab dia pun kata ini memang standard lah kan. So dia macam buka entahlah, aku tak tahu nak cakap macam mana. So dia orang akan reset je lah, macam reset lah apa-apa benda yang naik kat situ. Dia akan reset dan check dia tu hilang. So kali kedua 10,000 mileage macam tu, dia naik lagi sekali. Selepas pada tu tarikh waktu tu waktu tu undi PRU 15. PRU 15, ayah aku kata lepas ayah aku balik mengundi tu dia menyala. Maybe tak tahulah kenapa, maybe sebab sensor je lah kan. So waktu tu yang kali pertama naik check light tu, aku ada ambil gambar. So korang tengoklah gambar ni apa yang dia punya naik kan. So korang tengok gambar ni. Pada kali kedua jadi pun sama juga. Dia naik cuma satu je hilang. Satu warning je hilang. Apa tahu warning dia, korang boleh tengok lagi sekali. And waktu ni aku ada buat video, korang enjoy the video. Korang tengok macam mana dia buat. And yeah, let's go. Ini yang menyala. So menyala ada 16,800. Dah berapa kali servis? 3-4 kali servis macam tu lah. So ni kali kedua menyala. So kita soft, kita hilangkan benda ni. So korang tengok lah kedai buat macam. Menyala dah. So kita nak reset. 3, 2, pergi buat. Okay, so dah kosong. Kita tunggu next service pula. Harap-harap dah tak naik lah ni. Baru check engine, harap dah tak naik. Okay, korang dah tengok kan apa yang kedai service tu buat. Kedai Yamaha buat lah. So diorang akan buka laptop dan diorang reset lah apa yang patut kan.
Yang kali kedua jadi ni ada empat lah benda yang tak kena lah yang naik dalam tu. So korang boleh tengok yang aku tunjuk dekat dalam video tadi, korang nak tengok kan apa yang menyala. Tak silap aku ada engine stall, ada... Tak, aku ingat engine stall je. Ada sebab tu servis tu aku adalah tengok dekat kedai tu kan. Ada Yamaha Waisuku V3 lah, Y50ZR V3. V3 dia tukar colour je pun, tapi aku tak beritahu lah apa yang dia tukar colour, colour apa dia tukar kan. So korang kena stay tune, next video aku akan buat apa yang dia tukar dekat Waisuku V3. Check engine menyala ni biasanya memang masalah yang biasa lah bagi Waisuku kan. Tapi kadang-kadang kalau dia check engine menyala, dia tiba motor terbenti tepi lah, tu memang ni lah, motor breakdown ke apa kan, tu memang ada masalah betul lah. Tapi kalau macam kes saya aku ni, motor okey je, still boleh jalan macam biasa. Cuma engine light dia menyala warna merah. Cuba korang komen kat bawah, motor korang pernah menyala tak? So yang ni buat kali kedua make on menyala check light engine. So aku harap lepas ni tak menyala lah kan. Tapi buat kali kedua ni dia orang macam, dia orang cuci ECU. Dia orang cabut ECU dan dia orang cuci. Maybe ada ayak ke ada apa habuk, dia nak cuci lah buah habuk dengan ayak tu kan. Itu saja kot daripada aku, and aku rasa dah tak ada apa-apa dah dekat dalam video ni. Inilah buat kali kedua make on terjadi, check lah je. So aku rasa dah tak ada apa-apa dah pada video kali ini, and aku harap korang subscribe, comment, share and like. Bye bye, assalamualaikum guys.